Pemirsa, pengurus pusat Muhammadiyah mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui pemerintah Indonesia untuk segera mengambil langkah-langkah politik dan diplomatik guna menghentikan perang antara Palestina dan Israel. Hal ini disampaikan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mukti menyikapi agresi militer Israel ke Gaza Palestina. Bagi masyarakat Indonesia, Muhammadiyah juga berharap agar menyikapi perang Israel-Palestina dengan rasional dan tidak terprovokasi. Muhammadiyah juga menyatakan dukungan terhadap Palestina dan akan mengirimkan bantuan serta relawan kemanusiaan. Empat, meminta kepada pemerintah Indonesia untuk lebih proaktif dan memperkuat langkah-langkah maju yang telah dilakukan selama ini dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Kerjasama Islam, dan jalur-jalur.